Okey, pemasangan dia tak payah mana pun, mudah je. Yang penting kau orang tahu konsep saddlebag tu sendiri. Jadi aku akan cuba bagi tahu cara aku sendiri pasang. Aku tak ikut dia punya manual pun. Aku cuma ikut suka hati. Ikut suka hati. Okay, sekarang aku akan tunjukkan macam mana cara pasang combing bag ni pada motor korang. Combing bag ni dia universal sebenarnya, mana-mana motor pun boleh. Kapcai ke, naked bike ke, super bike ke, semua boleh. Tapi hari ni sebab aku nak tunjukkan cara pasang dekat KTM Duke aku ni, dan dia sedikit mencabar sebab bagi motor macam KTM Duke ni, dia signal belakang dia menonjol ke sini. Ada setengah motor kalau signal dia dah dalam lampu belakang ni, dia senang. Tapi yang ni jenis-jenis signal menonjol ni kena hati-hati sikit ya. Jom. Okey, pemasangan dia tak payah mana pun, mudah je. Yang penting korang tahu konsep saddlebag tu sendiri. Jadi aku akan cuba bagi tahu cara aku sendiri pasang. Aku tak ikut dia punya manual pun. Aku cuma ikut suka hati. Tip dia orang bagi ni bertujuan untuk mengelakkan bag tu terbang semasa korang bawa motor. Strip yang dia bagi tu, dia tak nak bag ni bila masa korang bawa, dia tak nak bagi terbang ke belakang atau longgih ke bawah, terangkat ke atas ataupun ke depan. So dia bagi secure kan kat sini. Cuma vibrate sikit tu normal lah. Okay, benda pertama yang korang perlu ambil ni kabel ya, strap ni yang ada bulat ni. Yang ujung ni ada bulat dan ujung ni dia ada klip ni. Okay, yang ujung yang ada bulat ni termasukkan dekat ni, pemijak kaki belakang ni. Masukkan kat sini satu. Dan juga lakukan juga pada yang sebelah sana ni. Pertama juga, masukkan pada pemijak kaki belakang ni. Okay, dan hasilnya korang akan ada strap macam ni. Okay, seterusnya ambilkan yang kabel yang berpasangan macam ni. Yang loop macam ni. Ada dua, ada dua pasang ni. Satu, lagi satu ya, dua. Pastikan sebelum pemasangan tu, adjustkan dulu bagi dia ni tak ketat sangat. Habiskan dulu macam ni. So, sama pun macam ni. Bagi dia free play banyak sikit ya. Okey. Satu. Dan lagi satu pun sama juga. Okey, yang ini akan duduk pada bahagian seat belakang kita. Yang ni kita akan tunjukkan. So jom kita pasangkan yang ni. Okay, sekarang kita ambil yang dua loop tadi tu. Cara dia, yang loop ni sebab yang clip ni dia akan clipkan macam ni, jadi pastikan clip dia duduk bawah macam ni pada carrier belakang kita ni. Okay, sementara waktu ni kita clipkan dulu. Okay, lakukan juga sama pada yang sebelah sini. Okay, biarkan. Ini biarkan tak apa. Sebab nanti yang ini kita akan adjust bagi dia ketat. Okay, ini satu. Okay, yang kedua pun sama. Kita klikkan dulu. Okay, selepas tu kita akan adjust yang ni supaya dia grip dia. Kita nak longgar macam ni. Kita nak adjust bagi dia ketat. Okay, lebih kurang macam ni ya. Abaikan yang bergerak-gerak ni sebab nanti dia akan fix. So agak-agak lah. Yang ini pun sama. Ketat sangat pun tak nak juga ya. Sedang-sedang ya. Okey. Okey, bila dah keadaan macam ni, kita akan pasangkan bag velcro tadi. Okey, pemasangan bag dia, saddle bag dia, korang kena pastikan yang pemantul ni reflektif brand Comine ni menghadap dekat belakang ya, macam gini. Sebab ada setengah orang pasang terbalik ya. Tu no comment lah, masing-masing punya taste. Tapi bagi aku, dan mengikut factory setting dia, reflective ni menghadap ke belakang macam gini ya. Okey, dan korang perasan dekat handlebar ni akan bersentuhan dengan ni macam gini ya. Okey, ni sebelah kanan. Okey, ni sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan dan ni sebelah kiri ya. Kerana sama. Letakkan dia punya velcro ni ke sini. Dan yang ini pun kita lekatkan juga. Kita tarik bag ni. Tarik dia sikit. Okey, dah lekat. Okey, bila dah lekat, bag ni masih free, masih boleh diangkat ya. Angkat letak ya.
Okey. Bila kita dah dapat measurement ni tadi, kita boleh alihkan sekejap dan kita buka yang clip yang tadi belakang ni. Okey. Clip yang ni dia akan masuk dekat lubang yang dua ni dan akan melalui gelung segi tiga yang ni. Masukkan ya. Masukkan ikut lubang ni dan lagi masukkan kat sini lubang klip dia ni ya. Kancing macam tu. Okey, dan lakukan juga yang pada sebelah depan dia, sama proses dia. Dan juga pada beg yang sebelah kiri ya. Jika rasa ketat sangat, tak boleh nak tarik ni, tak boleh nak tarik yang ni keluar, kita kena adjust lah, bagi dia longgar sikit. Okay, klikkan dulu. Dia yang sama untuk yang belakang punya. Pastikan dia clip ni dalam handlebar pemegang belakang ya. Kalau ketat, kita adjustkan dulu. Dia longgar sikit. Okey, bila dah selesai clip yang empat ni, kiri dan kanan, baru kita adjust pemegang clip tadi supaya ketat lah. Okey, tak perlu ketat sangat, sedang-sedang saja. Okey. Sekarang dah settle ubah untuk bahagian pemasangan atas. So, sekarang ni beg dia dah tak boleh angkat lah, sebab dia dah pemegang pada handlebar kita tadi tu. Seterusnya untuk pasangkan secure strap yang dekat bawah ni pula. Okey, sekarang pemasangan strap yang dekat bawah Ingat tadi masa mula-mula kita dah sangkut satu dekat pemijak belakang dan sebelah lagi pun sama. So yang ini kita akan klipkan yang dekat cangkuk bawah beg ni. Penyangkut kaki sebelah kanan akan ikat pada beg sebelah kiri. Okey, dan vice versa, yang sebelah kiri akan cangkuk pada beg sebelah kanan. Dan yang ini kita adjust sikit lah keregangan tali dia supaya dia secure, supaya tak nak nanti beg ni goncang-goncang macam ni ya. Kita ketatkan sikit strap dia. Okey. Okey, dan ada lagi sepasang strap yang ada bulat ni ujung ni dan ada klip lagi satu. Dia ada dua . Okey. Yang ni aku akan sangkutkan pada signal belakang. Jom tengok. Okey, yang ini aku akan sangkutkan pada lampu signal. Sebab KTM Duke ni signal dia menonjol ke belakang, jadi kita boleh gunakan signal tu sebagai tempat pautan strap ni. Yeah. Signal sebelah kanan ni masukkan yang bulat ni. Okey. Lalu ke atas mag guard ni dan clip pada bahagian tepi ni. Okey, dan kita adjust lah supaya dia tak goyang. Okey, adjust sikit. So sama juga signal sebelah kiri, lalu ke atas ekor dia ni, pergi ke beg sebelah kanan ni, adjust sikit lah keregangan dia. Okey. So now beg kita dah secure. Dah secure sekarang. Ini goyang-goyang ni biasa, yang penting dia masa korang drive beg tak terbang ke belakang. Pastikan signal, lampu signal ni nampak lah, tidak terhalang oleh beg. Masih nampak lagi kalau orang kat belakang, tidak terhalang dengan lampu belakang, lampu merah ni dan lampu signal. So, jom kita tengok hasil pemasangan beg command saddle beg tadi. Okey, ini hasilnya selepas siap dipasang pada KTM Duke. KTM Duke. Cuma kekurangannya bila pasang saddle bag
macam ni, ruang untuk penumpang belakang ni duduk ada, cuma ruang kakinya sedikit terhad lah. So mungkin akan peha nanti akan kena pada saddle bag ni, mungkin nak kena adjust sikit bagi regangkan sikit. Untuk saddle bag ni juga aku bercadang untuk buat custom made besi frame supaya bag ni tak melendut yang tu aku akan tunjukkan cara macam mana aku buat dalam video seterusnya. Okay, kita tengok dulu puas-puas macam mana hasil ya. Okay, sekarang kau boleh tengok posisi tunggangan berserta dengan back komin lah. Jadi kalau penumpang belakang tu dia posisi dia sedikit terhad lah, contoh eh. Contoh. Masih ada ruang lagi, masih ada ruang untuk penumpang belakang ya. Bagi aku tak ada masalah. Cuma aku akan fikirkan satu cara lagi untuk buat frame khas untuk back ni supaya back ni tak nampak melendut. Okay, bila dah sampai destinasi yang dituju, korang nak punggah bag ni masuk ke dalam. Cara dia senang saja. Korang cuma buka klip ni. Satu. Klip ni dua. Okey. Bukakan daripada gelung dia tadi tu. Ini pun sama. Untuk kanan dan kiri pun sama ya. Keluarkan daripada gelung ya. Klipkan balik. Dan riliskan klip yang dekat bawah dua ni. Okey dah. Terus boleh angkat. Ya. Rapatkan ya. Terus boleh masuk. Bawa pergi ke mana-mana. Yang strap apa semua ni biarkan dekat sini, ataupun korang boleh buka masukkan dalam ni atau pulang. Itu saja. Terbaik. Okay guys, itu tadi sedikit review dan juga cara pemasangan combine saddle bag. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Komen kat bawah tu sangat-sangat dihargai. Jumpa lagi, nanti aku akan bagi satu lagi video macam mana aku custom made frame untuk combine saddle bag supaya tak melendut. Ciao.